Halo guys, balik lagi bersama Pipi and Tosh. Guys, hari ini kita bakal jalan-jalan lagi teman. Wih, apa itu guys? Nampaknya ada sesuatu yang imut banget sedang berjalan di bawah sini. Wow, ada anakan kura-kura teman-teman. Yuk kita ambil. Kamu mau lari kemana? Yuk kita jalankan. Jalan kok. Nah lihat tuh guys, wow, comel banget ya. Sepertinya ini awal yang bagus teman-teman. Wah, pasti di sekitaran sini ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Yuk kita cari tahu. Lihat tuh guys, apaan lagi tuh yang bergerak-gerak di bawah air? Guys, dia bergeliat-geliat tuh. Guys, apa tuh yang mengarah ke ikannya teman? Nampaknya ada sesuatu yang sedang mengintai ikannya dari dalam lubang tuh. Wow, seram banget mukanya guys. Kalau aku lihat dari sini sih, sepertinya ini seekor ular teman-teman. Yuk kita amankan dulu ikannya. Weh, hati-hati jangan sampai dia marah nih. Nah lihat tuh guys, tatapannya sinis banget teman-teman. Ayo, coba kita cari tahu kira-kira itu apa ini guys. Ayo saya. Guys, wow, yuk kita buka ya. 1, 2, 3. Wow, amazing pula patu guys. Dia memiliki kaki teman-teman. Bentukannya seperti ular tapi kok dia memiliki kaki ya guys. Kalian yang tahu tulis di kolom komentar nih. Kira-kira ini hewan apa? Wah, mudah-mudahan tidak berbahaya guys. Kalian jangan pernah meniru adegan ini. Kalian tuh lihat tuh. Nampaknya ini. Guys, ada lagi yang menyala-menyala di bawah tanah. Widih, menyala bangkuna. Lihat tuh guys, dia berjalan teman-teman. Nampaknya kubarang api itu lari masuk ke dalam tanah. Wow, dia berhasil. Ayo, kita cari tahu kira-kira tadi itu apa nih guys. Aku makin penasaran. Apa tuh, ada sesuatu pergerakan. Wow, embesinan itu guys. Tiba-tiba saja ada yang mau menerkam telurnya teman-teman. Wah, ada sesuatu yang memiliki gigi-gigi tajam. Lihat tuh guys. Dia mengomel teman-teman. Wah, sepertinya yang cukup berbahaya. Lihat tuh guys. Ayo kita pancing. Sini guys. Guys, kira-kira di dalam sini ada apaan? Lihat tuh gigi-giginya. Wah, yuk let's go. Kita menghindar pelan-pelan ya sebelum dia mengetahui teman-teman. Jangan sampai dia marah-marah lagi. Guys, sepertinya aku melihat ada sesuatu yang berwarna hijau sedang sembunyi di bawah lubang lagi tuh. Kira-kira apa nih guys? Tapi kali ini aku bakal pakai kayu. Soalnya aku agak takut-takut teman-teman. Kita buka perlahan-lahan ya guys. Kira-kira ini apaan nih? Kalian pasti penasaran, aku juga teman-teman. Nah lihat tuh, dia mulai nampak sedikit-sedikit. Yuk, kita bongkar lagi. Sini ku sayang. Guys, kira-kira itu apaan tuh? Demi lawan. Sini ku sayang. Nah lihat tuh. Guys, wow, amazing pool banget nih. Nah lihat tuh, wow, nampaknya ini seekor kalajengking. Lihat tuh guys, beneran ada seekor kalajengking yang sedang bersembunyi di bawah tanah nih. Guys, ini adalah hewan yang sangat berbahaya teman-teman. Kalian jangan pernah bermain dengan hewan-hewan seperti ini ya. Lihat tuh. Oh, hati-hati, warnanya seram banget nih. Ini adalah hewan beracun ya guys. Kalian jangan pernah bermain dengan ini. Ini sangat-sangat berbahaya. Kalau kalian melihat bentukan hewan seperti ini, jangan pernah mendekatinya. Wah, lihat tuh guys. Yuk, kita menghindar saja. Guys, lihat tuh. Apaan lagi tuh yang nongol dari dalam lubang? Sepertinya ada sesuatu yang bakal keluar tuh. Nah lihat guys, dia bergerak-gerak. Yuk coba kita pancing. Kita pakai tangan teman-teman. Hati-hati guys. Ayo. Nah lihat tuh guys, sepertinya kita dapat nih. Dia masih kembali. Ayo kita tangkap teman-teman. Sini sayang, sini. Wah sepertinya aku dapat nih. Apa nih. Dilepas lagi. Sini. Wow. Guys, tiba-tiba saja ada lagi sesuatu yang panjang keluar dari dalam lubang tuh. Kita kejar ikan gabus malah belut besar yang keluar teman-teman. Jangan-jangan ini ada lubang banyak belut nih. Nampaknya kita dapat banyak belut di dalam lubang. Ada puluhan belut nih teman-teman. Yuk, kita coba raba-raba lagi. Sempat masih ada. Ini nih, lihat tuh guys. Beneran kita dapat banyak nih. Ada ribuan belut kita dapat di dalam lubang. Keren banget guys. Dia menghindar teman-teman. Sini sayang.
Nah lihat tuh guys, kita dapat lagi ya teman. Makanya kalian di rumah belum subscribe, di subscribe dulu biar video terbarunya aku tidak ketinggalan nih. Nah lihat tuh guys, apaan lagi tuh? Ada sesuatu yang berwarna orange dari tadi sedang menatap kita nih. Wah guys, nah lihat tuh, sepertinya ini si Gecko teman-teman. Wih, aku sampai ngos-ngosan ya guys. Aku ambil napas dulu. Lihat tuh guys, amazing banget nih. Yuk, kita coba ambil ya guys. Hati-hati, kita cuci tangan dulu nih. Ayo, sini. Nah lihat tuh guys, akhirnya kita dapat ya, mantul. Ada Gecko berwarna orange kita dapat dari rumah. Apa tuh yang baru sampai besar banget lari masuk ke dalam sini lalu tuh. Wah, ada bergeliat-geliat teman-teman. Sepertinya itu ikan lele jumbo, ikan lele besar teman, ikan lele monster. Ayo kita coba cari tahu ya. Coba sini sayang, kita harus memastikan. Nah lihat tuh guys, sepertinya perkiraan kita benar. Ada ikan lele besar yang keluar dari dalam lubang nih. Saatnya kita tangkap teman-teman. Sini sayang. Ukurannya jumbo banget ya guys. Sampai rumah kita pelihara nih. Kita belikan pakannya teman-teman. Wah, ayo let's go. Nah lihat tuh, mantul. Wah, makanya teman, kalian di rumah belum subscribe, di subscribe dulu biar video terbarunya aku tidak ketinggalan nih. Karena di sini ada lagi sesuatu yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Wah, nampaknya ada si Bede Dragon. Wow, lihat tuh guys, pergerakan warna-warni di dalam air. Wah, yuk kita tangkap terlebih dahulu nih. Sini sayang, hati-hati kalau menangkap hewan seperti ini guys, karena di sekujur tubuhnya ada duri-durinya tuh. Wah, hati-hati teman-teman. Harus kosko. Kita coba tangkap yang berwarna-warni tadi. Wah, ayo. Nah lihat tuh guys, apaan tuh? Tampaknya ada seekor ikan sini sayang. Aha, widih. Ternyata ini ikan maskot nih. Mantul. Wah, kita dapat sarang ikan hias teman-teman. Wah, keren. Wah, yuk coba kita cari tahu sempat masih ada lagi nih. Ayo. Wah, sepertinya lihat tuh guys, sepertinya sudah kosong. Ayo. Kita apa tuh? Ada sesuatu yang bergerak di bawah air sini. Lihat tuh, ada gelembung mencurigakan barusan muncul. Nah lihat tuh, wah, gelembungnya mengeluarkan asap teman-teman. Pasti ini suatu pertanda kalau di dalam sini ada sesuatu yang sedang bersembunyi nih. Aduh guys, yuk kita coba cari tahu ya. Wah, kira-kira di dalam sini ada apaan. Ayo sini, hati-hati ya guys, kalian jangan pernah meraba air-air seperti ini. Walaupun tenang, biasanya predator ada di bawah nih. Wih, aneh tuh guys. Mantul nih. Ayo, bagaimana nih guys? Wah, kita cari tahu. Ayo. Dia muncul tuh. Wah, sepertinya tadi aku melihat ada sesuatu. Ayo. Lihat tuh guys. Wah, dia bergerak-gerak. Nah, lihat tuh. Aku tahu hewan itu, teman-teman. Sepertinya itu seekor buaya nih. Wah, guys. Ayo, lihat tuh. Ayo, kita coba pancing. Nah, lihat tuh. Benar, teman. Ada seekor buaya yang keluar dari dalam kolam tuh. Wah, dia mau kemana tuh, teman-teman? Wah, hati-hati ya, guys. Kalian jangan pernah bermain dengan hewan seperti ini, karena sangat-sangat berbahaya. Oke, teman. Sekaligus buaya ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.